sendiri yang makian itu teh. Kau sendiri yang makian. Kau sudah tahu pasti. Payung payung apa lagi yang ada kekuasaan sih tiga pepisa wita. Saya yang mencuri di dalam gereja. Telepon ke Poit, segede. Harit. Fo tempo di bawah. Boleh siap bawa pos seberang ni bisa pula. Boleh. Masih Riman. Kawasan wayan pos seberang. Kalau kat sini. Okey, okey. Saya lupa buku saya. Tapi sadangan sister. Kenapa titi sah? Saya pun tertinggal buku saya di kereta. Boleh kasih seberang. Kalau berani, air tidak terlalu besar. Tapi mau di atas-atas sikit lah. Jangan di bawah bilang. Habis itu udah wai. Jangan pijak sedih. Jadi kalau dapat, kalau si Bishop tidak berani kasih seberang si Bishop, terus kasih naik sampai di gereja. Haus nih. Haus. Semua. Hah? Ada air. Thank you.
Ayo, kita akan berbicara.
Exercise dia sister. Kebakan dulu-dulu kita yang kondol kilat. Tulisan pengarahan sister. Tentang tulisan pengarahan. Malib lu pak? Tidak mau. Ini untuk apa ya? Dina ya. Tulisan pengarang. Buku panduan kita misa. Kembali sambil menderma. Kek ya.
Ini 2012 atau 2013 itu kan? Ini enggak. Boleh. Tiap bulan itu tempun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Gereja Saint Peter Pekalan Kusop. Untuk makluman umat yang belum sempat untuk membeli buku Cendera Kenangan, silakan untuk berada di hadapan sebab ada kaunter untuk menjual buku Cendera Kenangan, yang mana di dalam dia pun ada tata cara misa kudus yang kita guna pada untuk hari ini juga. Harga dia RM12, jadi yang belum beli boleh beli. Sementara itu, semua umat yang berada di sebelah kiri dan kanan kawasan gereja diminta untuk berkumpul di bahagian hadapan bangunan gereja ini, karena dalam beberapa masa lagi kita akan memulakan perayaan Misa Kudus kita. Cross Togo Tambunan. Baik, beberapa makluman untuk tindakan kita bersama kepada semua umat. Selepas pemberkatan dalam buku perayaan 4:1 ini, tata cara perayaan Ekaristi. Selepas pemberkatan pintu gereja, Bapak Uskup akan menandatangani plat peresmian dan kemudian menggunting ribbon pada pintu gereja. Dan selepas itu, apabila Bapak Uskup menjemput untuk bersama-sama masuk para padri, bishop, dan selepas bishop akan diikuti oleh choir. Selepas choir, para religious, MPP, dan jemputan. Dan selepas itu adalah pembawa doa umat. Pembawa doa umat setiap kuk yang sudah disusun. Dan selepas itu barulah semua umat akan ikut berarak masuk. Sekian pengumuman dulu buat masa ini. Terima kasih.
jadi kita akan menangkap kami. Upacara pemberkatan gereja ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, dengan hati gembira dan penuh rasa syukur, kita berkumpul di tempat ini karena pada hari ini akan diberkati bangunan gereja yang telah selesai dibangun. Bangunan gereja ini akan bernama Gereja Santo Petrus Pegalan Kusup atau Saint Peter Pegalan Kusup. Semoga gereja ini menjadi tanda kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Dan semoga seluruh kegiatan serta penerimaan sakramen yang dilaksanakan di dalam gereja Saint Peter Pegalan ini semakin menguatkan iman kita sehingga kehidupan iman umat di seluruh ini terpancar keluar dan lebih dikenal oleh seluruh masyarakat di sekitar kita. Saudara-saudari terkasih, marilah dengan rendah hati mohon kepada Tuhan agar semua orang yang memasuki gereja ini melalui pintu ini untuk mendengarkan sabda Allah dan merayakan ibadat ilahi dengan ikhlas menurut suara Kristus yang menyatakan diri sebagai pintu menuju hidup abadi. Kami memuliakan Engkau ya Allah Bapa yang kudus, sebab Engkau mengutus Kudus. Semoga kami yang berkumpul dalam gereja ini karena setia dalam iman akan Yesus Kristus, bertekun dalam pengajaran para rasul, mengambil bagian dalam pemecahan roti, dan giat dalam berdoa, sehingga kami senantiasa berkembang dalam pembangunan Yerusalem surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dipersilakan Yang Mulia Bapak Uskup untuk membuka tirai dan menandatangani pihak peresmian. Sekarang dipersilakan pula Bapak Uskup untuk menggunting ribbon pintu gereja. Marilah kita memberikan tepuk tangan yang begini untuk perusahaan dan perusahaan gereja Saint Peter Pegalan Kusup. Oh,
Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Dengan lebih semangat dan menjalani misinya dengan lebih pantas. Tuhan Yesus Kristus, begitu mengasihi gereja-Nya, sehingga gereja ini tetap bertahan di jalan keselamatan, karena mendapat ajaran sabda ilahi dan sabda misteri-misteri kudus melalui para pelayan dan gembala-gembalanya. Maka dari itu, mari kita memuliakan Dia sambil berseru. Berpujilah Engkau ya Tuhan yang tiap-tiapnya mengajarkan Injil kepada kami melalui guru-guru iman. Berpujilah Engkau ya Tuhan yang dan membagi-bagikan misteri-Mu dengan layak, agar mereka bersama umat yang dipercayakan kepada mereka tidak henti-hentinya memuliakan Engkau di singgasana abadi sebab kepala Tuhan dan pengantarakan. Amin. Kita mohon berkat Allah untuk altar ini
Semoga Allah berkenan menerima persembahan yang akan kita siapkan di atas altar ini dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Terpujilah Engkau ya Allah, sebab Engkau berkenan menerima korban salib yang dipersembahkan Putra-Mu guna menebus manusia. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Allah, sebab Engkau berkenan mengumpulkan umat-Mu di sekitar meja altar ini, supaya mereka merayakan perjamuan Tuhan sambil mengenangkan Engkau selama-lamanya. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Sudilah menyucikan altar ini yang kami sediakan untuk merayakan hari penyelamatan-Mu yang agung. Semoga altar ini menjadi pusat tempat kami memadukan segala puji dan syukur kami. Semoga altar ini menjadi mesbah tempat kami mempersembahkan korban Kristus dan menjadi meja perjamuan tempat kami menyantap roti kehidupan dan piala keselamatan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Dan semoga kami sanggup menunjukkan segala jerih payah hidup kami sebagai korban persembahan yang tulus dan murni demi kemuliaan nama-Mu. Setiap kepadamu, setiap saat tumbuh dalam iman
dan kasih persaudaraan dari Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Pewartaan dari kitab The Excel. Aku melihat air mengalir dari dalam bait suci. Kemana saja air mengalir, semua yang ada di sana itu. Sekali peristiwa, aku dibawa malaikat Tuhan ke gerbang bait suci. Dan sungguh ada air keluar dari ambang pintu bait suci itu, mengalir menuju timur. Sebab bait suci itu juga menghadap ke timur. Air mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci sebelah selatan mizbah. Lalu malaikat itu menuntun aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membuang dari sebelah selatan.
Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap diri mereka benar dan memandang rendah orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah orang Farisi dan yang lain adalah seorang pengumpul pajak. Orang Farisi itu berdiri dan mengucapkan doa tentang dirinya. Ya Allah, aku berterima kasih kepada-Mu karena aku tidak seperti orang lain, seperti pemeras, penipu, pezina, atau bahkan seperti pengumpul pajak ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari seluruh penghasilanku. Akan tetapi si pengumpul pajak berdiri agak jauh, bahkan tidak memandang ke langit. Sebaliknya dia memukul-mukul dadanya sambil berkata, "Ya Allah, berbelas kasihlah kepadaku si pendosa ini." Aku berkata kepadamu, pengumpul pajak ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang lebih dibenarkan daripada orang Farisi itu. Sebab orang yang meninggikan diri akan direndahkan, dan orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Binaikumawi, saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus. Kebersamaan kita pada kesempatan ini, saya rasa memang adalah bertujuan untuk bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan pertama karena kita dikaruniakan dengan sebuah bangunan gereja yang baru. Dan kita bersyukur karena ada orang, ada keluarga yang bermurah hati untuk menermakan sebuah bangunan kepada kita umat, khususnya di Pegalan Busok ini, yaitu keluarga Datuk Victor Paul. Jadi jangan kita lupa untuk membawa dalam intensi kita bagi keluarga ini, agar mereka terus dapat dipakai oleh Tuhan untuk membangun kita umat. Kedua, saudara-saudari, kita juga bersyukur karena dalam kesempatan ini sebagai sebuah paroki di Kroskopo, kita merayakan ulang tahun kita sebagai umat Allah di Kuskupan Keningau yang ke-29 tahun. Ke-29 tahun kita berjalan bersama. Dan tentu sekali kita bersyukur kepada Tuhan karena dalam kita berjalan bersama ini, tidak kira siapa kita sebagai uskup, sebagai padri, sebagai religius, sebagai awam, kita bersyukur dengan kesombongan, tetapi dengan penuh kerendahan hati, seperti seorang pemungut cukai yang mengaku dirinya tidak pantas atau tidak layak di hadapan Tuhan. Janganlah kita mengambil sikap seperti seorang Farisi itu, minta puji di hadapan Tuhan, juga minta puji di hadapan sesama manusianya. Itulah dipanggil oleh Yesus sebagai munafik. Kita jangan melakukan itu, saudara-saudari. Kita kan supaya kita akan terus dapat berjalan bersama, bukan sekedar 29 tahun saja, tetapi terus, tidak tahu berapa lama, tetapi itulah impian kita bersama, menjadi umat yang committed, community umat Allah yang committed dan efektif melayani kerajaannya. Ya. Mengatakan, memang ini saudara-saudari satu perkara yang kita bangkakan.
para beliau kita bersemangat untuk merayakan kehamatan, bukan karena PDMR senantiasa ingat ya, Tuhan. Dan tahun ini tema kehamatan adalah sedikit menarik bagi saya, karena ianya bukan berbau politik ataupun apa-apa, tetapi tema kehamatan tahun ini, kehamatan menjiwai alam, kalau diorang bilang semula jadi, kalau kita bilang alam cipta Tuhan. Kehamatan menjiwai alam cipta Tuhan, karena kita memang sadar bahwa dunia kita ini, alam cipta Tuhan, sangat menderita pada masa ini. Tidak menentu. Syukurlah tempat kita tidak juga begitu teruk, walaupun ada banjir, boleh kotor lagi. Tapi di lain-lain tempat, di mana-mana, di negara yang di jauh di luar sana, kemarau bertahun-tahun, maka tidak cukup makan dan kelaparan, sakit. Tapi kalau kita tidak hormat kepada alam cipta Tuhan, kita juga akan menerima padanya. Itulah orang bilang ya, kalau kita berdosa terhadap Tuhan, Tuhan senantiasa mengampuni. Tetapi kalau kita berdosa terhadap alam ciptaan Tuhan, kita akan ketulahan. Jadi marilah kita selalu ingat ini, saudara-saudari, bersyukur karena kita dilengkapi dengan segala-galanya oleh Tuhan. Jangan kita abuse ataupun menyalahgunakan semuanya ini. Jadi saudara-saudari, saya rasa inilah tema perayaan kita, yaitu kesyukuran kita kepada Tuhan atas segala yang dia diberikannya melalui sesama. Sari-sari nada yelo imoyo depenuhan mantan sebelum dirusut telidang Tuhan kinohon dalam sembayang kai. Ya Tuhan, luruskanlah doa kami. Untuk pemimpin negara, semoga Allah Bapa yang Maha Kudus mengutus Roh Kudus. Doa untuk perdamaian dunia. Ya Bapa, kami berdoa bagi semua para pemimpin dunia agar dikuasai oleh Roh Kudus untuk membimbing mereka supaya mempunyai kesepakatan untuk menjayakan perdamaian dunia, agar semua bangsa hidup penuh kedamaian dan dilindungi daripada segala penindasan serta ketidakadilan. Kami mohon. Untuk petani dan peternak, ya Bapa, sumber pemberi yang berbalas kasih, semoga usaha para petani dan juga peternak mendapat yang baik sesuai dengan jerih payah mereka. Curahkanlah hujan dan sinar matahari yang mencukupi. Hindarkanlah dari
bencana alam, lindungilah dari segala haiwan perusak dan sakit penyakit yang mengganggu hasil usaha mereka. Curahkanlah berkat yang berlimpah di tanahmu ini supaya kami mendapat hasil yang mencukupi agar kami tidak kelaparan atau kekurangan hasil tanah ini. Kami mohon. Ya Tuhan, teruskanlah doa kami. Mentok yutike kodoloh kodong siang, koi ama, ika pemaramayan tagay dan kedauditi, kanu nadayakay kukuturido kukiso tinimungan, ika panahap kukupunong peruanan, kukinawaan, kalansanan, kukung sikahan, untuk kekeperluan pengusahaan kita sonong. Guru ano tempusio kumulikay na kayo doi kapamanamayan ng kadaw hindi kanang no kumisyan de Tuhan. Ya Tuhan, luskanlah doa kami. Kita berdoa untuk keluarga Kristen. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih engkau memberikan kami kesempatan. Amin. Semasa pengutang dijalankan bersama kita dengan kuaya di lagu Sungguh Ku Bangga Bapa dan Katahapun. Oh,
perjalanan dan kemahan yang kita bawa ini berkenan kepada Allah Bapa dan Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, Raja Surga dan Dunia, dengan perantaraan para malaikat-Mu, kami mempersembahkan korban pujian kepada-Mu pada hari kami memberkati rumah-Mu ini. Terimalah kiranya persembahan kami ini dan sucikanlah dalam keriman-Mu agar mendapatkan selamat dan kebahagiaan abadi bagi kami dan seluruh umat yang mengadakan ibadah suci di tempat ini. Demi Kristus Tuhan dan penyelenggara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, kami selalu memuji-Mu dalam diri para malaikat dan saudara-Mu, kami pun menggabungkan diri bersama mereka dalam sorak-sorai dengan satu suara pujian sambil bernyanyi. Oh,
Saudara-saudari, inilah Yesus Tuhan kita. Dialah jalan, kebenaran dan hidup kita. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan-Nya ini. Ya Tuhan, saya tidak pantas, Tuhan yang pantas saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus membawa kesembuhan kepada kita. Amin. Untuk lagu kompeni bersama kita dengan choir di lagu bersatu dengan terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Thank you.
meliputi kami di dalam menuju keselamatan. Demi Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita diutus. Amin. Umat dipersilakan duduk untuk mendengar ucapan. Di pengajur kita yaitu Encik Modin Latidis untuk menyampaikan ucapan beliau. Dipersilakan. Shalom. Selamat petang sudah mungkin ini. Jam. Oke, jadi selamat tengah hari kepada Yang Mulia Bapak Uskup, Patri Paroki Polikros Togo, Insinyur Jebet, Pengurusi MPP Togo, Polikros Togo, tolong maafkan ya. Pada Giovanni, pada Giovanni, pada Murti, pada Henry, Harry, pada Sabel, Deacon, saya pun belum belum berapa tahu nama sama ini, so, belum apa nama, belum nomor rumah ya, tapi selama ini tahu sudah itu nanti. Kepada sisters ya, wakil dari Dato Dr. Jeffrey Klingen, kalau ada ya, saya lupa masih ada di sini ya, saudara Kristin, wakil dari Datu Victor Paul. Saya dimaklumkan bahwa beliau tidak dapat hadir bersama pada hari ini, saat terakhir ya semisal tadi. Apapun dia bilang, kirim salam semua. Dan kepada saudara Alexius Q, BPM kita, tamunan kalau ada di sini, dan para jemputan, pengurusi-pengurusi Ko Jun, pengurusi-pengurusi MPKK, ketua kampung, dan semua umat yang hadir pada hari ini ke perayaan 4 dalam 1. Terima kasih kepada Rektor Paroki, isinya yang gelbat, dan bersama dengan MPP karena memberikan mandat kepada Jun Pagalan untuk menjalankan ataupun mengadakan, mengendalikan perayaan seumpama ini, yang mana perayaan yang sangat-sangat bersejarah bagi kami karena disatukan dengan pemberkatan gereja St. Peter.
kita di pekalan busuk ini. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, gereja Saint Peter ini adalah atas sumbangan Datu Peter Paul dan umat-umat. Oleh itu umat-umat Saint Peter Pekalan merasa sangat menghargai atas sumbangan beliau ini. Semoga sumbangan beliau ini memberi suntikan semangat kepada umat-umat, khususnya di Saint Peter Pekalan ini dan di Jun Pekalan amnya. Terima kasih kepada Datu Peter Paul, Tuhan memberkati keluarga beliau. Dan untuk makluman juga kita ada mini dewan yang tidak terlalu canggih, yang mana berada di bawah dan dahulunya telah dibikin sebagai gereja kecil dan saya tidak berapa pasti waktu itu semoga ada pemberkatan atau tidak ada, tapi memang tidak ada. Waktu itu saya cerita sedikit sejarahnya supaya semua umat mengetahui perkembangan gereja kami yang kecil sehingga besar. Ya, gereja yang dimaksudkan ini adalah yang di bawah ini adalah yang sudah dijadikan mini dewan, sambungan mini dewan ini telah dibina atas sumbangan kerajaan negeri pada waktu itu. Kalau tidak silap 1986 1982 mungkin itu. Dan atas masa itu daerah Tambunan masih di dalam diocese of Kota Kinabalu mungkin waktu itu kan. Jadi kita punya pemimpin-pemimpin mungkin karena bagi peruntukan waktu itu dan tidak oleh karena kurang berhubungan dengan MPP pusat dan sebagainya untuk urusan pembinaan itu, maka dibina begitu saja. Dan bila dilawati oleh bishop pada waktu itu, selepas itu tidak menepati kriteria yang ditetapkan dan tidak ada makluman yang ada gereja baru yang didirikan. Jadi pada hari ini saya mewakili umat-umat di sini sungguh merasa bangga karena sejarah sudah terpaku di hati kami karena gereja yang baru ini yang baru dibina telah diberkati oleh yang mulia Pak Uskup kita. Kita beri tepuk tangan. Untuk berikut penganjuran UTK, kami di Jun Pekalan ini ketiga kali sudah menganjurkan penganjuran perayaan ini. Kalau tidak silap tarik, harap-harap diperbetulkan juga pada tahun pada tarik 6 hari bulan 6 2004 bertempat di Pekalan Busuk. Saya rasa masa itu pengurusi MPP kita adalah saudara yang masih handsome waktu itu tapi sudah kawin. Saudara Krista Bawatu. Nah, kalau ada yang tengok itu video sedutan video 6 panjang ada 2 3 jam mungkin itu semua ada muka-muka kita waktu itu yang belum lahir. Ya, jadi waktu itu bertempat di Papua, di Padang yang ceria waktu itu sebanyak lagi apa ini termakan belum dicuri, jadi banyak yang tetap macam digerus kata selalu. Ya, jadi
itu yang pertama. Yang waktu itu pun Bapak Uskup ada di sana, ya. Mintiki pesulap-sulap mengalirnya, aramai teman, data kering. Di 26/5/2013 bertempat di Kuala Namadan. Ya, tetap juga deh. Jadi satu yang saya tidak lupa waktu itu pada Jovani jadi pada JBB. Jadi itulah kita punya macam ada tanaman-tanaman yang mungkin perlu coba tetapi boleh kita sebagai ya volunteer ya. Itu yang saya ingat betul lah. Di bayangnya kalau aku senang dari peranan maka menarikan tawa timpu di bayangnya nanti Jun Pagalan dan Mama Ramai Inam Bahar ini perayaan toko atas sokongan atas kepercayaan yang diberikan oleh Patri Pusat dengan barisan MPP. Selaku pengurus penganjur tidak lari dari segala kelemahan. Kelemahan itu sentiasa dihadapi oleh kita sebagai pengurus penganjur, tetapi kelemahan itu sedikit sebanyak ataupun keraguan-keraguan itu sedikit sebanyak telah terhakis apabila pertama saya memanggil umat ataupun ya umat dari Jun Pagalan untuk mengadakan perbincangan tentang hal ini dan umat-umat di Jun Pagalan pun terkejut. Cikgu Menin, kenapa kamu? Kenapa kamu korupsi? Kenapa kamu dari mana ini? UTK, berat apa ini? Saya kata, jangan dulu kata Pak, ini ringan. Yang berat kita sama-sama, ya ringan itu jangan masing-masing juga ya, sama-sama. Jadi, atas bimbingan Padri Pusat di sini dengan barisan tim pelaksana selepas beberapa kali mesyuarat nampak semakin muda pula. Jadi akan datang kita sudah ada pengalaman Jakarta ini mudah-mudahan yang akan menguji nanti ambillah pengalaman ini hari ini sebagai akan persediaan akan datang apa-apa perayaan yang diadakan bukan saja UTG tetapi mungkin ada seminar ini baru dalam roh dan apa-apa perayaan yang berpusat di Sempita ini itulah pengalaman-pengalaman yang harus kita mantau enuh ambil. Jadi harap-harap kemarin di Matakau di Nomok ya ambillah ini pengalaman yang hari ini untuk masa hadapan. Terima kasih juga kepada semua yang saya tidak dapat sebut nama di sini yang menderma, sudi menderma sama ada dari Jun Pagalan, dari umat di sini, dari luar saya tidak saya tidak dapat sebut siapa-siapa nama tapi yang saya dapat sebut di sini hanya geng-geng yang pandai berburu satu meja ini. Jadi terima kasih Tommy Marina sumbangan-sumbangan lebih kemari tapi naik toto menyumbang kira-kira bahan untuk di mantap oleh karmayan kali ini bayi dan yuki kalau aku lebih galingan kemari tapi naik datu Josip Pertung karena beliau adalah salah seorang penderma yang sanggup membantu umat-umat ataupun membantu pembangunan gereja juga di Sempita Pagalan Pusat. Semoga Tuhan memberkati keluarga beliau. Dan kepada saudara Risa, saudara
Justin, saudara. Kristapa, saudara. Ini kita punya Sipu yang selalu pisum-pisum lagi ya. Kita apa? Nanti sekarang ke depan ya. Jadi terima kasih Tuhan kita ingin mengucap ya Allah. Terima kasih ya Allah makanan lagi dan menyimpang dan pira-pira keperluan, peralatan kini untuk gereja dan sentrikan ini. Kumana di KBK pusat yang ceria, cantik, mulut yang handsome, boy, Radim. Ya, jadi terima kasih itu menerima Umar Bayu. Tanpa kamu, ya ada lagu kami di sini. Ada lagu itu mungkin lagu saya di bawah. Ya, jadi terima kasih KBK pusat. Kemarin tuang masak kawi. Ya, terima kasih tuh gina-gina atas sumbangan ataupun atas ini masa yang begitu sangat-sangat berharga bagi mereka, terpaksa diberhentikan selama satu minggu buat apa tadi mungkin boleh ya atau nampain atau berbuat ya susah asal ada mengadakan kekuatan dan apa berempok atau kumat-kumat tidak apa lepas tahu kopi itu mengerti lepas tahu kopi itu kan ramai yang tahu begini lo tahu kan ibu jadi terima kasih tuh gina-gina selepas ini nanti selaku promosi penganjur mencampur semua yang ada terkecuali mencampur semua kita yang ada di sini yang dijalani oleh Bapak Uskup, Patri, Sisters, Prof. MVP dan kita semua untuk turun ke bawah untuk makan tengah hari atau petang apapun yang berlaku keadaan ataupun kekurangan sama ada sama-sama di perayaan Ekaristi tadi ataupun di bawah nanti di dewan semasa kita dalam mesra apapun yang berlaku kekurangan pengurusi bertanggung jawab sepenuhnya daripada umat-umat jangan cari umat-umat kalau ini umat-umat ini cari dulu saya tapi oleh karena tidak ada nemtek saya, ada itu tim pelaksana itu yang kita cari. Ya. Jadi apapun kekurangan saya sangat-sangat memohon maaf. Bolehkah? Maafkan saya, maafkan kami, mewakili umat-umat di Jumpagalan, ya. Jadi maafkan kami sekiranya pemandangan perayaan ini ada yang memang ada yang kurang. Jadi apapun kita bermesra selepas ini di kemah di sana dan saya dengan ini sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih syukur puji Tuhan karena hari ini kita bersama-sama dengan Bapak Uskup, Padri dan semua kita pada hari ini untuk merayakan perayaan 4 dalam 1. Selamat menyambut perayaan 4 dalam 1. Kita akan teruskan bersama mesra selepas ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Cik Pudin, orang kuat kita dalam menjayakan perayaan 4 dalam 1 kita tahun ini. Seterusnya kita menjemput Misinya Gilbert, Padri Paroki kita untuk menyampaikan ucapan beliau. Kita sekalian.
polos. Aku harus suara-suara mulai ini. Yang mulia Pak Bosku, Pak Patri, Asistes, Pengurusi PP, Pengurusi Pengajur, Cikgu Medi, Pengurusi Zon, dan semua saudara-saudari. Pertama, marilah kita ucapkan syabas dan kita berikan tepukan kepada Pak Bosku. Sabar sudah kondisi kita dalam kosupan di Riau ini, sebab kalau ada kosupan pun tidak ada uskup, tidak boleh juga ada. Jadi itulah kita bersyukur, kita berterima kasih Pak Uskup datang bersama pada hari ini untuk bersama dengan kita. Kedua, perayaan ini tidak akan jadi kalau tanpa orang-orang yang tertentu. Itu pertama sekali kita bersyukur pada Tuhan, pada keluarga Datuk Victor Paul yang mendermakan bangunan gereja ini, walaupun saudara Fendi tidak dapat hadir bersama kita. Jadi yang mulia Bapak Uskup, untuk Bapak Uskup ada di gereja yang sudah siap di Baraba, hanya menunggu untuk pemberkatan, tapi Dewan belum sedia. Di Sukung sedang dalam proses pembinaan, di Pembangunan juga dalam proses, itu juga di Komokon dan juga di Singkowo, dan satu lagi yang dalam proses juga pembinaan di Piungan. Jadi Bapak Uskup harap-harap tidak jemur-jemur dan terus datang dan baru di Bapak Kulostowo ini untuk terus memberkati bangunan kumpulan gereja ini. Nah, semuanya dalam proses Bishop, jadi sedia-sedia lagi. Dan saya berharap juga bagi ibu teman-teman bila-bila saja, jadi beritahu saja bila mau diberkati, nanti kita akan kerjasama. Jadi terima kasihlah kita kepada keluarga Datuk Sri Victor Paul. Nah, jadi kalau saya kira untuk paroki kita ini Tobo ada 9 buah bangunan yang beliau dermakan untuk kita. Jadi kita bersyukurlah. Saya juga bersyukur berterima kasih kepada seluruh umat Polikoros Tobo ini, sebab bila kita mau mengadakan perayaan ini dan kita putuskan setiap bulan menderma sebanyak 300 termasuk juga di gabungan, dan kami tidak mendengar apa-apa bantahan. Jadi daripada sumbangan itu kita telah membutuhkan lebih kurang 7.000 lebih, dan itulah yang kita gunakan untuk makan dan minum. Baru saya terasa rupanya itu daging mahal pula kan. Mahal pula kan. Baru macam mau beli sapi kurger mau pula itu. Bila mau beli daging babi itu kan, baru terasa kan. Rupanya begitu mahal sekali harga-harga barang-barang. Jadi terima kasihlah kepada seluruh umat di Polikoros Tobo ini karena menderma untuk perayaan kita pada kali ini. Dan di dalam persiapan-persiapan ini sama dengan lari persyarat, kita punya rindu, kita punya rapai. Saya sebagai patri, saya rasa sangat-sangat terdorong iman saya. Pertama, saya dapat melihat kerjasama umat, lebih-lebih melalui sumbangan yang umat tidak dapat tahan. Kedua, di dalam persyarat-persyarat itu, umat selalu memberikan kerjasama. Bahkan di dalam raktai, walaupun ada perayaan perkawinan di kampung, tapi sebagian daripada umat itu memang komited lebih mengutamakan Tuhan dan juga gereja, dan kemudian perayaan keramaian kampung itu dikemudiankan. Jadi bila saya melihat komitmen-komitmen seperti ini, itu sungguh-sungguh mendorong diri saya ini sebagai patri. Dan saya berharap
semangat jalan bersama ini, semangat kerja saudara ini, kita akan terus kita akan terus usahakan. Dan segala selain daripada persiapan ini, saya juga ambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada semua pemimpin-pemimpin dari peringkat kecil di Kusol, karena melalui sorak-sorak kerja sinodal itu, kamu telah memberikan kerjasama kepada pihak MPP untuk menjawab. Dan kini kami sudah ringkaskan, jadi pada 10 hari bulan Juli ini kami akan menetapkan di Pulau Pinang, kemudian laporan khusus partainya itu akan dimasukkan dan akhirnya sampai juga kepada Bapak Suci pada bulan Oktober. Jadi terima kasihlah daripada pihak anak-anak, Abdiya, warga Mas, dan juga yang umum. Terima kasih karena memberikan kerja sama ini. Jadi itulah saya katakan, saya haus, bukan haus apa, tapi haus kerinduan. Kenapa? Sudah 2 tahun kita tidak dapat berkumpul seperti ini. Jadi berarti haus itu hilanglah sudah hari ini. Karena kita boleh berkumpul sudah, kita boleh menyembah bersama begini beramai, dan kita boleh nanti makan bersama. Jadi terima kasih karena kerjasama semua ini. Dan saya pun tidak tahu apa yang saya sebut. Jadi oleh itu, kepada semua petugas-petugas, semua upaya, semua labuan, dan termasuk negara kita punya arela dan semua yang terlibat, terima kasih. Dan semoga Tuhan memberkati kita pada hari yang berbahagia ini. Dan marilah kita terus jalan bersama membina kerajaan Allah itu bersama. Puji Tuhan, terima kasih. Terima kasih, Musinia Gilbert. Kita teruskan lagi sesi ucapan kita yang terakhir dengan menjemput Yang Mulia Bapak Uskup Dato Cornelius Piong untuk memberikan ucapan dan amanat beliau. Monsignor Gilbert, para Pati Deacon, religious sisters, para katekis dan pengurusi MPP, pengurusi penganjur, dan baik saudara, untuk berbelai kembali. Lebih-lebih juga saya bersyukur kerana peranan belia sangat ketara ya, untuk membangun hubungan. Jadi di sini saya mau berterima kasih kepada kamu karena menjemput saya. Saya apabila mendengar tentang pegawai kusok ini, gimana ini kusok? Syukurlah ya sampai di sini. Beberapa minggu yang lalu pun saya juga heran di mana itu apa, satu untuk Monsol. Di sana juga kami tidak dapat seberang sungai, jalan kaki buruk tak. Nah, meskipun tempat tinggal pun terhambat kalau dengan mobil. Jadi, ya sepasa saudara-saudari, karena kamu memiliki semua pengenalan gereja yang dikenakan oleh saudara kita, keluarga dia, Datu Victor Paul. Sekali lagi jangan lupa membawa mereka di dalam doanya setiap kali kamu bersama-sama pada hari Minggu. Dan saya harap pembangunan gereja ini sungguh-sungguh menjadi satu kemudahan bagi umat di sini. Ada juga dewan dari gereja lama itu, ya, gunakan semua ini untuk membangun iman, membangun umat, supaya kita mempunyai dan memiliki iman yang bertumbuh.
bukan sekadar baptis saja, tetapi iman yang bertumbuh. Iman yang bertumbuh maksudnya kita perlu kemudahan, kita perlu semangat kebersamaan untuk berkumpul sebagai satu komuniti dan senantiasa mempunyai semangat keturut sertaan. Inilah gereja sinodal yang memang sejak tahun 1993 apabila kita memulai sebagai sebuah keuskupan, kita telah mempraktikkan ataupun hidup sebagai umat sinodal. Nah, kita teruskan ini, saudara-saudari. Saya lihat selama 29 tahun ini, saya rasa memang kita bersyukur kepada Tuhan karena semangat komuniti ada. Sejak dahulu memang semangat komuniti ada pada orang-orang kita, ya. Walaupun juara ini mengisah-isah ya, dulu, nah pada dasarnya semangat komuniti ini tetap sentiasa ada. Dan inilah yang kita gunakan untuk membangun, ya, semangat itu jangan kita tinggalkan semangat komuniti kita ini. Apabila pada masa ini yang merisaukan saya ialah pengaruh-pengaruh modern, terutama sekali digital. Dan saya harap walaupun semuanya ini memang berguna, tetapi jangan kita tinggalkan budaya kita, budaya bagi tetapak, budaya gotong-royong atau apapun, ya, supaya kita tetap bersatu sebagai umat. Dan saya lihat memang kita bangga di mana-mana pun saya pergi, semangat seperti ini ada. Saya harap kita akan terus merancang kita punya perjalanan iman dari kanak-kanak, kita didik mereka mengenal Tuhan supaya melihat kita pun terus mengenal kasih Tuhan, dan supaya kita bersama-sama mengenal, mengasihi dan mampu melayani Tuhan. Itulah yang penting. Dan jangan kita seperti orang Farisi dalam Injil hari ini, datang di gereja sombong, kita puji mau di apa sendiri-sendiri, tapi sebagai umat secara individu, sebagai keluarga, sebagai komuniti, kita sentiasa mengaku kita orang-orang berdosa dan memerlukan pertolongan, memerlukan belas kasihan Tuhan. Sekali lagi kemudian posisikan dalam kehormatan juga, dan juga terima kasih, syukur, puji Tuhan. Dengan ini, itu saja lah ucapan saya. Terima kasih. Seterusnya kita mempersilakan Yang Mulia Bapak Uskup diiringi para padri pengurus.
mohon kerjasama dari semua umat yang bertuah yang duduk di kursi berwarna hitam